Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan? Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rega DA4. Suruh backer aku semuanya yang lagi puasa hari ini. Puasa sudah mau satu bulan. Gak berasa banget ya, ini juga udah pasti ada teman-teman kita, subscriber kita yang udah pada mudik ya, nih ya. Udah balik kampung semuanya. Balik kampung. Pokoknya tiap ini gue nyanyiin semua. Ya, yang pasti nih ya buat nemenin kalian semuanya yang mungkin masih dalam perjalanan buat balik kampung nih. Ataupun sekarang lagi nungguin, lagi doahan, habis sholat zuhur, atau lagi makan siang gitu ya, jadi bulan puasa gitu ya kan. Kita temenin sambil ngereaksiin lagu siapa? Video terbaru dari Lesti. Ini banyak banget Leslar, pokoknya semuanya pada mention kita untuk reaksiin lagu ini. Pertama aku kira ini hanya sekedar hanya bernyanyi biasa. Aku pikir apa coba? Aku pikir tuh videonya deh. Dia waktu itu kan pernah tuh dia bikin di TikTok tuh. Aku pikir video itu. Ternyata Tidak, Ferguso. Ternyata ini adalah Lesti nyanyiin lagu cover terbarunya. Semua singgah. Aduh. Setelah kemarin dengan lagu Insan Biasa yang buat kita semua tergila-gila. Kali ini Dede Lesti ngeluarin cover baru lagi. Judulnya Urban Singer dari Kandaser. Ini I miss you so much. Ini aku penasaran diambetin atau gimana gitu ya. Tontonin aja ya. Aku penasaran nih coba. Luar biasanya Lesti. Tapi buat kalian tuh luar biasa. Bukan rumah singgah buat kita. Iya, yes, betul sekali. Kalian tuh best. Subscribe channel ini. Langsung aja yuk, rumah singgah Lesti. Ada yang tahu lokasinya nggak sebelum Lesti mulai nyanyi ini? Ini kalau aku dengar musiknya nih, kayaknya musik baru, ya kan? Aku, kamu, istilahnya semua kata, itu tuh ada semua. Nyawanya semua. Kenapa jadi terhanyut? Sumpah, ini rasanya. Kita jarang loh ya kayak kebawa sedih sama lagu yang patah hati atau sedih gimana tentang cinta gitu ya. Agak susah gitu untuk terhanyut. Ya aku kalau udah diam gini aku udah benar kehabisan kata-kata udah. Sumpah ini sedih banget. Tak sadarkah? Ini tuh bukan hanya sekedar ada rasa, ada feelnya, tapi jiwanya tuh ada lebih nih jadinya.
Bener. Allah Akbar. Wow, ini memang temponya memang turun ya dibanding Fabio ya. Fabio mengapa sulit? Kan? Tapi ini lebih temponya lebih pelan gitu. Dan tapi cocok sih. Cocok banget. Cocok banget. Aku nggak tahu nih Lesti ini seperti apa ya. Tiap kali dia nyanyi mau lagu ngebeat mau lagu solo itu benar-benar yang ngisi gitu ya kan. Sumpah, enak banget pas kau menghilang di part rendahnya itu aku suka. Aku dari tadi udah kehabisan kata-kata, bener-bener yang ini the real aku habis kata-kata. Dia nggak terlalu masukin ceko-ceko dangdutnya, ada lah tadi dikit tipis-tipis gitu kan. Kayak apa? Bukan lebih cengkoknya, tapi kayak feel dangdutnya. Iya. Ada gitu. Di kepala aku tuh kayak kebayang Lestinya lagi rekamannya seperti apa gitu. Ekspresinya ini tuh benar-benar kebayang banget, ini tergambarkan gitu kayaknya semuanya.
kata. Kena nih, kita kena mental nih, sumpah. Gila sih ini mah. Aduh gila aku pe. Ini nih ya, kebayang nih orang yang lagi relate sama lagu ini. Gue yakin banget kalian pasti kejer. Kita yang kagak ada sangkut pautnya aja sama lagu ini gitu, kayak tiba-tiba kayak anjir sesek banget weh. Dari awal tadi yang pertama sih, apa sih liriknya? Aduh apa sih? Ya itulah song pertama kali Lesti dari nyanyi baru. Saat hatimu terluka. Itu kan gila, gue kayak ditusuk jarum paku di hati. Itu dia, di awal aku sempet ngomong kan. Jadi kayak dia tuh per katanya tuh ada isinya, jiwanya tuh ada, bukan yang satu bait itu ada feel-nya terus kayak gitu. Tapi setiap kalimat yang keluar dari Lesti tuh kayak feel-nya tuh aduh. Ini speechless lagi aku nginiin Lesti nih. Benar-benar yang sumpah ini. Tadi aku pikir tuh adalah sedikit dangdutnya ya, tapi ya, tapi aku suka aransemen ini karena ya rasanya jadi makin enak, makin gitu enak, gak bener, sih bener. Piano gitu kan, piano itu ya, suara Lesti yang desahan-desahannya, terus penekanan yang dikasih sama Lesti. Yes, itu yang benar-benar yes, bikin yes. Itu feel benar-benar aduh gila sih ini, aduh sumpah kan, gua atau mau kalau apalagi. Kita nyanyi diiringin sama musik yang minim ya, misalnya cuma satu atau dua alat musik lah ya, misalnya gitu, itu kan suara kita tuh benar-benar terdengar banget, jadi ada rasa yang gak enak tuh pasti berasa kan kita gitu, tapi ini tuh benar-benar yang gila ini dari awal sampai selesai rasanya aduh. So nggak sih perasaan gue kayak gue yang nyesek tuh nggak sih? Tahu kan kalau emosi ketahan gitu, nah itu yang saya rasakan sekarang ini, kenapa itu? Terus videonya juga nggak aneh-aneh, kalarnya soft sesuai sama lagunya. Aku suka banget loh, itu iya kan? Kayak slow-mo ya, gitu. Itu dia, terus apa namanya, simple gitu. Simple, tapi keren banget. Cocok sama lagunya, iya, pas banget. Sama lagunya mah. Sumpah. Vibesnya kayak itu tuh, kayak drama Korea. Iya. Gambar-gambar apa, video-videonya. Terus musiknya juga enak banget, ini kayak soundtrack gitu ya kan. Aduh, best banget. Ya, gak bisa kata-kata gue beneran. Gue menangis, ntar batal puasanya menangis ini. Ya udah lah, buat kalian semuanya jangan sampai nangis juga ya. Dengerin Lesti. Jangan sampai ya. Kalian bikin aku nyesek karena gak subrek jadi subrek ya. Yuk cukup aja dari Lesti yang bikin nyesek dengan lagu Rumah Singgah. Jadi subrek channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.